jagung. Selanjutnya, siapkan urea sebanyak 0,5% dari berat total jerami. Siapkan juga air untuk melarutkan urea dengan perbandingan antara urea dan air, yaitu 1 banding 20. Pertama-tama, cacah jerami jagung dengan ukuran 3-5 cm. Letakkan jerami yang sudah dicacah di atas lembaran plastik atau terpal. Kemudian, percikkan larutan urea secara merata pada jerami. Setelah dipastikan merata, tempatkan jerami pada kantung plastik atau tong dan mampatkan. Ikat kantung plastik dengan kuat dan pastikan tidak ada udara di dalamnya supaya proses amoniasi berhasil. Simpan jerami pada tempat teduh yang bebas dari matahari dan hujan selama 3-4 minggu. Setelah proses amoniasi, buka tali pengikatnya dan amati aroma serta permukaannya. Jerami amoniasi yang berhasil akan berbau harum, tidak busuk, dan tidak menggumpal maupun berjamur. Sebelum diberikan pada ternak, jerami harus diangin-anginkan terlebih dahulu selama 6 jam. Kemudian bisa diadaptasikan pada ternak.